Bi, sebab apa Bi ajak saya mai sini? Ada apa? Bi ajak saya mai sini sebab Bi nak kenalkan sayang dengan kawan baik Bi. Orang panggil itu best friend forever. Kalau saya nak tahu, sebelum Bi kenal dengan sayang, Bi dah lama kenal dengan dia. Kira dia ni boleh dikatakan kawan susah senang Bi. Dia seorang je yang Bi boleh percaya. Tak ada orang lain boleh gantikan tempat dia. Untuklah Bi, ada kawan baik macam tu. Macam sayang, ada kawan pun kena tikam belakang. Biasalah sayang, lumrah kehidupan. Orang ni kan, tak boleh tengok kita ni lebih sikit pada dia. Mula iri hati. Walaupun Bi dah ada sayang, Bi jangan lupa dia. Kalau Bi nak kelok dengan dia anytime, sayang bagi je. Bi bagi tau je kat sayang. Okey. Eh, Assalamualaikum, Mak Ito. Lama dah kau sampai. Weh, aku minta maaf sangat-sangat. Aku kasi saja lewat. Tak ada lewat lah. Kami baru sampai. Ni aku dah lewat ni, hanya terasa aku pula. Hang ni mudah terasa. Hang ni, Adip. Awak tiba-tiba kan? Selalu hang duk sidai aku. Aku okey lah. Ada aku marah. Tak marah kan? Oh, ya. Ayalah, Abang Pik. Maaflah. Sorry lah. Adip, hang ingat lah yang aku cerita dekat hang? Ni lah weh aku yang aku nak kenalkan dekat hang tu. Sayang. Ni lah kawan Bi yang Bi cerita dekat hang tadi. Dik, ni lah wek aku. Nama dia Aida. Sayang, ni lah kawan Bi. Nama dia... Tak payah kenalkan. Ya, aku yang kenalkan dia aku sendiri. Hai cik. Nama saya Adi. Jahatlah tangan ni. Sorry. Amboi, segoknya maka mereka. Untunglah. Ya lah, ya lah, ya. Pangan dia macam ni. Laku dia. Pantang tengok umpan cik sikit. Semua nak try. Kau melawak je pun. Janganlah marah-marah. Dik, aku dah. Hang dah Hang ni, boleh tak jangan duk tanya soalan menyakitkan hati aku? Hang tak apalah dah rupa. Aku ni senak diri, muka tak semenggah mana. Aku nanti-nanti pun boleh. Lambat tak apa. Nanti kalau dapat pun, mesti muka tak semenggah macam Hang. At least ada. Amboi Hang ni, tak baik tau duk cakap macam tu. Jahat mulut. Adik, you ikut aku. Aku nak bawa Hang pergi satu tempat ni. Ni Hang main naik apa? Aku jalan kaki macam biasa je lah. Takkan tak ingat aku duduk mana. Umur aku depan ni je pun. Jom naik aku. Nak bawa aku pergi mana? Jom lah Hang, banyak tanya. Ya? Jom lah. Mana kereta Hang Pik? Tak nampak. Ni? Oh ni, kereta baru kan? Tak hari tahu aku. Oh, untunglah Hang. Dah dapat markah segok. Awet naik mes. Rezeki aku. Jom, lewat lah. Haa, jom. Satu. 60 kali pusingnya. Semua katuk. Kau ni kedai baru kan? Macam hidup. Rambut kayong pun ni. Semalam medesis. Hari ni Ford Ranger. Esok mungkin BM kot. Lepas tu mungkin dia lose back kan balik. Wira tebal. Kuha. Aida, awak Apik kan? Mana Apik? Takkan seorang je? Oh, Apik. Ada je. Hari ni kan dia kerja. Oh, betul lah. Cukup lah dia kerja hari ni. Aida nak pergi mana ni? Oh, Aida nak pergi setiap kedai. Maklumlah, bangunan baru. Kedai pun mestilah baru kan? Oh, bangunan ni bangunan baru. Kiranya tak nak satu kedai pula yang buka kan? Patutlah 4-5-6 kali saya lalu semua tutup. Saya doakan semoga bisnes Aida bertambah maju lah. Ya, insyaAllah Amin. Tak apalah adik. Aida lewat dah ni, takut sekejap lagi. Lambat pula Aida nak setak kedai. Nanti ada masa kita jumpa lagi ya. Aida. Ya? Saya ada benda sikit nak cerita ni. Kalau tak cerita, rasa sebab salah. Aida free. Kalau free, boleh kita sembang? 10 minit, 15 minit boleh lah.
sebab takut lewat pula nak setak kedai. Tadi adik cakap adik ada benda nak cerita dekat Aida. Cerita apa tu? Aida dengan Api baru je lagi kenalan. Baru lagi. Tak sampai sebulan pun. Saya dengan Api ni dah tahu lama. Tapi saya bukan nak berbohongkan kau baik saya sendiri. Okey. Kalau saya tak cakap macam ni, saya diam. Saya rasa macam bersebahat pula dengan dia. Tujuan saya cakap ni pun just nak selamatkan Aida daripada jadi mangsa Afiq. Maksud adik, Aida tak faham. Okey, kita straight to the point je lah. Aida pun tahu kan, Afiq dengan adik ni dah lama berkawan. Ibarat dah macam adik-beradik. Apa yang saya cakap pasal Afiq ni, dia bukan seorang lelaki yang jujur. Dia pernah cerita dekat saya yang dia bukan betul-betul suka pun dekat Aida. Dia kena dengan Aida pun just nak ambil kesempatan atas kesenangan Aida. Tujuan saya cakap ni, saya nak Aida lebih berhati-hati lepas ni. Saya tak nak Aida jadi bodoh sebagai seorang lelaki. Betul ke apa yang dia cakap ni? Terpulang dekat Aida. Kalau Aida rasa Aida boleh percayakan adik, Aida percaya. Kalau tak nak, terpulang. Dia kena dengan Aida pun je selalu kesempatan atas kesenangan Aida. Kau terjaga semuanya tersedia dan akan ku jaga dirimu di setiap malam-malamku. Oh, sampai pun hang. Oi Pik, hang kali ni betul-betul tak relax Pik. Hang cuci sidai aku lah. Hang tengok logo apa? Kat aku 12 dah weh. Hui, liau hang ni. Ada apa cerita adik? Cerita? Cerita apa ni? Kutlah ada benda lagi yang tak pasal cerita dekat weh aku. Hang pilih cerita dekat dia. Cerita. Cerita sampai diri hang tu betul-betul puah. Aku bagi ya. Ih, apa hang ni Pik? Hang daripada tadi duk cerita. Apa ni? Tak apa nak faham? Cerita apa? Hang ingat aku bodoh sama macam dengan hang kau. Hang aku tak tahu apa yang cerita dekat awak aku. Saya dengan Afiq ni dah tahu lama. Tapi saya bukan nak berbohongkan kau baik saya sendiri. Okey. Kalau saya tak cakap macam ni, saya diam. Saya rasa macam bersebahat pula dengan dia. Tujuan saya cakap ni pun just nak selamatkan Aida daripada jadi mangsa Afiq. Maksud adik, Aida tak faham. Aida dengan adik? Kau berapa kat sini? Okey, kita straight to the point je lah. Aida pun tahu kan, Afiq dengan adik ni dah lama berkawan. Ibarat dah macam adik-beradik. Apa yang saya cakap pasal Afiq ni, dia bukan seorang lelaki yang jujur. Dia pernah cerita dekat saya yang dia bukan betul-betul suka pun dekat Aida. Dia kena dengan Aida pun je nak ambil kesempatan atas kesenangan Aida. Tujuan saya cakap ni, saya nak Aida lebih berhati-hati lepas ni. Saya tak nak Aida jadi bodoh sebagai seorang lelaki. Aku nak hang jujur dengan aku. Hang jadi dengan aku lah. Aku tanya Nadi, apa jadi sekalipun malam ni? Aku nak hang jujur dengan aku. Aku nak dengar pada mulut hang sendiri. Hang jadi dengan aku lah. Eloklah hang boleh tahu, Pik. Hang memang, memang aku dengki dengan hang. Sebabnya daripada dulu sampai kala ni, hang je yang lebih daripada aku. Tapi aku, hang nak apa semua hang dapat. Sebab itulah aku tak suka hang lebih daripada aku. Walaupun aku lebih pada hang, pernah ke aku lupa hang? Langsung tak pernah. Kalau aku ada rezeki lebih, aku kongsi dengan hang. Pernah aku tak kongsi? Aku sanggup cerita dekat awak aku, ya hang ni, orang yang boleh aku percaya. Tapi hakikat dia, ni kan yang aku dapat. Hang tak payah sekolahkan aku lah, Pik. Hang siapa nak sekolahkan aku? Aku tahulah apa yang aku nak buat. Tapi kalau malam ni, kalau kata hang nak putih kawan dengan aku, putih lah. Aku sikit tak nak kisah. Okey. Adik, kalau nak tahu
Orang jahat ni tak bahaya pun. Sebab kita tahu diri dia tu jahat. Sebab tu kita kena hati-hati. Tapi orang yang paling bahaya sekali, kita sangka diri dia tu baik. Tapi dalam diam, dialah musuh paling utama. Sebelum ni, aku pernah kena tinggal perempuan. Tu aku tak kisah sangat. Sebab aku tahu, dia memang jahat. Tapi Hang, Hang kau ambil aku. Tikam aku dari belakang. Tanpa aku sedar.